Hello guys, welcome back to my... apa tu? Macam koyak je. Tak. Okay, untuk video kali ni, tujuan saya buat video ni hanya untuk nak betul apa yang mungkin salah faham ataupun mungkin salahnya dekat saya. Ya, saya minta maaf. Tapi tujuan video ni memang nak perbetulkan apa yang tak betul lah. Benda ni. Okay, masa saya baca komen. Okay, sebelum tu, kat mana salah saya tu? Kat mana? Bagi tahu kat mana. Dan perbetulkan. Sebab, yelah, saya bukan orang Indonesia. Korang orang Indonesia yang tahu sejarah Indonesia, bagi tahulah salah ni. Macam ni, macam tu. Ha, kan senang? Kalau saya ada cerita pasal sejarah Indonesia. Tetapi kalau kata video tu tak ada kena mengena langsung dengan sejarah Indonesia, korang janganlah nak menyampuk dekat komen tu pula. So selepas saya reply komen, saya baca komen dan sebagainya, saya terjumpa beberapa komen yang bagi link video ni lah. Dan tajuk video tu adalah menjawab kesombongan YouTuber Malaysia, peran TKI terhadap kemajuan Malaysia. Yang saya rasa macam, kenapa tiba-tiba ada muka aku kat sini ni? Macam tu. Okay, by the way, saya tak ada nak buat reaction sebab saya dah tengok video ni. Cuma saya akan edit video ni bagi pendek sikit ataupun saya akan percepatkan video dia. Tengoklah saya edit macam mana untuk bagi cepat sebab saya tak nak video saya jadi panjang sebab saya malas nak edit. Kalau kata benda tu betul, saya tak adalah nak betul. Cuma yang macam salah faham dan sebagainya tu saya betulkan lah. Okay? Dan tanpa kita buang masa, jom. Lalu kemudian terkait dengan saling klaim budaya, itu disebabkan atau diakibatkan dari permainan atau sentimen media-media yang ada di Indonesia. Ini jelas sekali bahwa pernyataan yang disampaikan oleh saudari Afenda ini sangat tendensius dan sangat menyudutkan Indonesia. Saya tak pernah kata 100% akibat media-media di Indonesia. Saya tak kata 100%, saya tak kata semua disebabkan media-media Indonesia. Saya tak kata. Apa yang saya cakap dalam video tu adalah diapi-apikan lagi dengan media Indonesia memainkan pelbagai sentimen menyebabkan sebahagian rakyat Indonesia untuk menanamkan anggapan kurang tepat terhadap Malaysia. Bila ada satu isu tu kecil je yang macam boleh je macam damai macam tu je tak payah bergaduh pun. Tapi ada sesetengah media dekat Indonesia yang sangat suka laga-lagakan antara kedua negara ni lah. Yang macam suka mengapi-apikan lagi. Faham? Bukan semua media dan bukan isu ataupun benda-benda pergaduhan ni daripada media. Dia jadi daripada pelbagai sudut lah. Tapi dia diapi-apikan lagi dengan media. Contohnya, Riok Ponorogo. Riok Ponorogo tu tak tahulah macam mana yang boleh kata Malaysia claim. Yang macam Malaysia ni macam, apa benda ni? Riok Ponorogo? Apa tu? Memang tak tahu apa tu Riok Ponorogo. Memang tak tahu pun. Dan kebanyakannya rakyat Malaysia ni macam, apa Riok Ponorogo ni? Benda apa ni? Saya sendiri orang Jawa pun tak tahu Riok Ponorogo ni apa. Apatah lagi nak klip. So, isu ni sepatutnya korang kena tengok balik dekat mana ataupun dari mana korang tahu ataupun korang terbaca pasal Malaysia claim Riok Ponorogo ni. Dari mana? Adakah berita daripada Malaysia? Ataupun korang jumpa dekat artikel-artikel yang macam budak-budak sekolah yang tulis. Korang tengok balik. Kalau kata macam menteri Malaysia ke yang cakap, Riok Ponorogo ni adalah asli daripada Malaysia. Mungkin macam tu lah kot, saya tak tahu macam mana nak claim macam mana. Jadi dia, kalau kata korang jumpa benda-benda macam tu daripada yang boleh dipercayai, barulah korang boleh naik angin. Kalau boleh tak payah, percayalah. Bukan media di Indonesia je, tapi sama jugalah media di mana-mana pun. Satu dunia ni, jangan mudah percaya. Okay, di sini saya perlu menjelaskan kepada Avenda bahwa secara kebudayaan, provinsi-provinsi yang ada di Bali, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Maluku dan di Papua, itu tradisi kebudayaannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Malaysia. Rasnya saja sudah berbeda. Dan itu tidak mungkin kita katakan bahwa Indonesia
dengan Malaysia itu serumpun, seolah-olah menyempitkan kebinekaan ataupun keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia itu bukan cuma satu ras atau satu suku, tetapi ada berbagai macam ya. Terutama di belahan bagian timur Indonesia itu sudah sangat jauh berbeda dengan Malaysia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Malaysia dan Indonesia ini adalah negara serumpun ya. Kalau misalnya serumpun itu, cukuplah dengan saudara-saudara kami yang berada di Riau atau di sebagian di Sumatera, kemudian sebagian di Kalimantan. Tetapi kalau mengeneralisasi Indonesia secara umum, itu sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia itu serumpun. Ya, betul. Dari segi agama, budaya, adat dan bahasa pun lain. Tetapi itu dari pandangan mata kita hari ini. Kalau dikaji semula, sebelum wujudnya Indonesia dan Malaysia ni, gelaran apa yang kita panggil untuk Asia Tenggara dan Lautan Pasifik ni? Termasuklah Filipina, Malaysia, Timor Leste, Brunei, Indonesia, Singapura, suku bangsa Polinesia dari Selandia Baru, termasuk juga Hawaii, Patani di Thailand, kawasan Cham di Vietnam dan Kemboja, sebahagian Sri Lanka, selatan Myanmar, hujung Afrika Selatan dan sebahagian kecil Pulau Andaman dan Pulau Natal serta Australia. Kalau ikutkan banyak lagi yang saya tak sebut ataupun saya terlupa. Dan kalau korang tahu, please komen kat bawah, okay? Tambahkan apa yang saya tak sebut. Itu semua adalah orang Austronesia atau lebih tepat, rumpun bahasa Austronesia. Ya, kita punya rumpun ni sangat besar, besar sangat-sangat, okay? Dan pelbagai bahasa, kaum, bangsa besar. Bila saya cakap pasal bahasa, rumpun bahasa Austronesia ni terbahagi kepada beberapa bahagian ataupun beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah bahasa Taiwan dan bahasa Melayu Polinesia. Okey, ini apa yang saya dapat dekat Wikipedia. Bahasa-bahasa Polinesia Melayu nuklear ditutur sekitar 230 juta orang dan termasuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Bali, Aceh dan juga bahasa-bahasa Oceania. Termasuk bahasa Tolai, Kiribati, Fiji dan bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Hawaii, Maori, Samoa, Tahiti dan Tonga. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa asli di Brunei dan Singapura. Bahasa-bahasa Filipina merupakan cabang yang paling kuno secara linguistik daripada keluarga bahasa Polinesia Melayu dan dituturi sekitar 100 juta orang di antara Pulau Lanyu, Taiwan, seluruh kepulauan Filipina dan bahagian utara Sulawesi Indonesia. Bahasa-bahasa Filipina termasuk bahasa Tagalog, bahasa Filipino, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Pusat, Waray dan Kapampangan. Sorry kalau silap sebut. Setiap bahasa sekurang-kurangnya 3 juta penutur. Dan rasanya sampai situ je kot saya baca. Sebab kalau nak baca pasal sejarah orang Austronesia ataupun rumpun bahasa Austronesia ni memang sangat-sangat panjang lah. Jadi kalau korang berminat, korang boleh baca dekat Wikipedia dan fahamkan apa yang dekat Wikipedia tu tulis. Lalu dia juga mengatakan dengan pongahnya bahwa lapangan atau peluang kerja di Malaysia meningkatkan taraf ekonomi orang Indonesia. Orang Indonesia yang datang mencari pekerjaan atau bekerja di Malaysia itu dipandang sinis oleh Avenda ya. Dia menganggap bahwa kita ini datang untuk mengemis atau mencari makan di Malaysia sehingga meningkatkan taraf ekonomi orang Indonesia. Lalu kemudian ada kalimat atau pernyataan dari Avenda yang dia mengatakan bahwa jika Malaysia dianggap kejam, kenapa mereka dalam hal ini orang Indonesia beramai-ramai atau berbondong-bondong datang ke Malaysia. Menurut Avenda, kenapa orang Indonesia ini bisa ramai-ramai berbondong-bondong datang ke Malaysia itu karena di mata mereka dalam hal ini, di mata kita sebagai orang Indonesia, itu kita, kata Avenda, melihat Malaysia sebagai bumi emas. Maksudnya, Malaysia itu menurut Avenda, orang Indonesia memandangnya sebagai surga ya, surga rezeki atau bumi emas, mutiara, semuanya ada di situ, sehingga orang Indonesia itu sangat bernafsu atau menggebu-gebu ingin berbondong-bondong datang ke Malaysia. Nah, ini pandangan-pandangan sinis seperti ini yang mau saya tanggapi karena menurut saya ini merendahkan martabat kita sebagai orang Malaysia. Okey, kata-kata saya, terdapat sebilangan kecil majikan Malaysia yang mengasari pekerja Indonesia. Tetapi ini bukanlah realiti sebenar yang berlaku. Saya tak tahu dekat mana yang tak faham sebab apa yang saya cakap tu memang straight to the point, memang tak ada lapik-lapik ke apa, memang mudah faham. Yang saya cakap pasal peluang pekerjaan yang agak banyak di Malaysia. Ya, memang banyak peluang pekerjaan dekat Malaysia dan Malaysia memang
masih perlukan banyak lagi tenaga-tenaga, tak kisahlah daripada mana pun. Tapi Malaysia dilebihkan, kira lagi mengalu-alukan orang Indonesia. Happy birthday to you. Sini, selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Bibi. Allah selamatkan Dan pasal isu mengemis tu, wow, tak dapat bayangkan tu macam mana boleh jadi mengemis tu. Ya Allah, macam nak terangkan kan, mengemis tu, beza tau apa yang saya cakap tu. Memang dalam Islam pun mengajar kita, kalau nak bantu orang, kita bantu orang sekeliling kita dulu. Dan kalau korang tak tahulah kan, sebelum kewujudan Kesultanan Melayu Melaka tu lagi, memang orang-orang Jawa tu ramai gila dekat Indonesia. Memang ramai sangat dekat sana. Dan diorang memang rajin. Memang daripada dulu lagi tanah Melayu memang ambil pekerja-pekerja daripada Indonesia. Kiranya sebelum wujudnya Indonesia dan Malaysia ni, sebelum Kesultanan Melaka lagi, memang dah ambil pekerja daripada sana. Sebab tak ramai orang Malaysia ataupun tanah dekat tanah Melayu ni. Tambah pula dengan serangan Siam, Jepun, Komunis, Portugis, Belanda, British. Tinggal berapa kerat je. Okey, ayat saya dekat dalam tu, ini sekaligus menunjukkan di mata mereka, Malaysia dilihat sebagai bumi emas yang menjanjikan kemakmuran. Yang ni pun macam, bukan maksud saya kata emas ada dekat Malaysia, batu permata dekat Malaysia dan segala-galanya dekat Malaysia, bukan. Maksud saya tu, kira bumi emas tu sebagai, macam mana, peluang pekerjaan dekat Malaysia ni banyak, terlalu banyak. Sampai kan, macam korang tahu rakyat Malaysia ni tak ramai, jadinya pekerjaan tu atau kilang tu, company tu memang nak orang bekerja. Tapi sebabkan rakyat Malaysia tak ramai, sebab itulah kita orang mengalu-alukan lagi kedatangan orang Indonesia yang datang sini nak bekerja. Memang sangat-sangat dialu-alukan. Okey, sekiranya Malaysia ialah bumi kekejaman, kenapa mereka beramai-ramai menempuh kesusahan datang kemari? Yang ni pun macam, korang kena faham, saya menjawab ataupun betulkan anggapan Indonesia terhadap Malaysia yang mengatakan majikan dekat Malaysia ni macam mengasari pekerja daripada Indonesia. Apa yang saya cakap pasal kenapa mereka ramai-ramai datang ke Malaysia ni, okay, orang Indonesia yang tak nak guna laluan yang betul untuk datang ke Malaysia untuk bekerja dekat Malaysia dengan cara yang betul. Okay, kenapa nak kena guna jalan yang macam tu? Kiranya penata haram. Sampai kiranya macam ibarat, macam macam betapa banyaknya pekerjaan dekat Malaysia ni, sampailah Indonesia ni sanggup nak jadi pendatang haram yang diorang ni tahu risiko dia tu boleh mati ataupun lemas dekat masa nak pergi ke sempadan tu. Faham tak? Okay. Jadinya, dan apa yang kelakar dekat sini, korang bayangkan, kalaulah ia adalah pendatang haram, ia bukan tanggungjawab Malaysia. Bukan. Tak kisahlah pasal sifat kemanusiaan ke apa ke apa. Bukan. Kalau kata diri korang sendiri pun, ataupun tuan badan sendiri tu pun, tak meletakkan, kesian dekat badan aku ni. Kalau kata sakit macam mana? Kalau kata mati macam mana? Macam mana pula dengan family? Macam mana pula dengan orang-orang kat kampung? Kalau kata dia fikirlah semua tu, dia tak akan buat dengan jalan tu. Jadi kalau kata tuan badan pun tak fikir langsung pasal tuan badan, apatah lagi kita yang tak lagi Malaysia ni, yang tak kenal, tak tahu ni, dan tak tahu identiti dan sebagainya ni, macam mana Malaysia nak tanggungjawab? Sebab Malaysia tak kenal pun. Faham tak?
Macam mana? Okay, kalau kata korang, kalau kata pergi dekat mana-mana negara pun dekat dalam dunia ni, sama je layanan dia. Ataupun lebih teruk lah. Cuma dekat Malaysia, kalau jumpa, bawa pergi ke, bukan penjara, orang panggil apa? Lokap sementara. Sementara nak pergi hantar ke sana, sementara nak sediakan kapal terbang dan sebagainya. Ataupun nak tunggu Indonesia yang datang ambil. Tapi kebanyakannya Malaysia memang akan hantar sendiri dekat sana. Okay? So, pasal tuduhan yang kata mungkin ada orang Malaysia yang letakkan racun. Benda tu macam tak logik dan tak boleh diterima lah. Bukan triggered ke, bukan terkoyak ke apa, tak. Sebab, okay, di Malaysia, kalau tak kat Indonesia, tak tahulah macam mana. Kalau kat Malaysia, jumpa je mayat, akan lapor pada polis. Polis akan datang ke tempat kejadian dan ambulans pun akan sampai. Yang mengangkat mayat tu adalah ambulans dan hantar ke hospital untuk hospital check identiti mayat tu. Okay? Dan punca kematian. Kalau dah tertulis punca dia adalah kemalangan ataupun silap mayat tu sendiri yang sebelum dia mati, jadinya kat mana datangnya racun tu? Faham tak? Sebab sekarang ni 2022, bukannya 2000, bukannya tahun 1918-17 ke apa, bukan, 2022 dah. Okay? Kalau betul lah Malaysia nak buat macam tu, apa Malaysia nak jawab dekat Indonesia ni nanti? Malaysia cakap, tak tahulah, mana boleh. Tapi tak tahulah dekat Indonesia kalau boleh buat macam tu, tapi dekat Malaysia memang tak boleh. Selagi benda tu ataupun mayat tu tak sampai dekat tempat asal dia, selagi tu Malaysia akan bertanggungjawab walaupun dia adalah pendatang asing. Mana ada kita orang pergi bakar ke apa mayat tu? Tak adalah. Dah, daripada susah-susah nak pergi bagi mati apa semua tu, baik hantar dia balik. Hantar dia balik dah, settle. Nak kena bagi racun, lepas tu jadi kes polis, lepas tu kes masuk ke hospital dan buat penat orang je. Tak ada function pun, bukan dapat duit pun. So, apa yang kita orang boleh buat? Tak ada, macam untuk apa sebenarnya? Ha. Kau cuba fikir. Okay, kalau korang pergi ke Google, korang try search. Kalau korang cakap korang tak suka kopi, korang nak cakap kopi tu adalah penyebab kanser, korang akan jumpa. Dan kalau kata korang suka sangat kopi, korang nak cakap kopi tu adalah penyembuh kanser pun, korang akan jumpa. Korang Google lah apa pun. Cuma yang betul ataupun tak, tu tak dapat dipastikan sebab sangat-sangat banyak. Dan dah tak tahu dah mana fake, mana betul, mana hoax. Dah tak tahu dah. So, jadinya saya nasihatkan, kalau benda tu tak ada, tolong jangan ada-adakan. Tak ada pun macam pasal isu letak racun ke, nak bagi, sengaja nak bagi rakyat Indonesia mati ke. Dalam artikel tu pun tak ada tulis. So, tak perlulah nak ada-adakan benda yang tak ada. So, sekarang ni siapa yang sengaja nak bagi Malaysia dengan Indonesia ni gaduh? Saya ataupun awak? Pikirlah sendiri, okey? Ini satu fakta yang mau saya sampaikan kepada teman-teman dengan tegas ya, bahwa Malaysia itu tidak berdaya tanpa Indonesia. Yang pertama, kita bisa mempelajari dari sejarah bahwa di awal-awal kemerdekaan Malaysia ya, selepas peristiwa konfrontasi, kemudian setelah memasuki masa Orde Baru, kepemimpinan Pak Harto di awal-awal kepemimpinan beliau itu, Malaysia sempat meminta bantuan kepada Indonesia untuk mengirimkan guru-guru ya, karena pada waktu itu di Malaysia mereka krisis tenaga pengajar ya. Dan Menteri Pendidikan dari Malaysia ya, bernama Mohamed Kir Johari, pada bulan Mei 1967 beliau sudah merencanakan mau mengimpor guru-guru dari Indonesia. Jadi mereka membutuhkan tenaga guru ataupun pengajar di bidang ilmu pengetahuan, teknik, serta sastra Melayu dari Indonesia. Bahkan dari Malaysia juga membentuk tim khusus ya. Mereka membentuk tim khusus oleh Kementerian Pelajaran dan Kantor Urusan Pegawai Malaysia. Ini untuk dalam rangka mengunjungi Indonesia, merekrut guru-guru
ataupun tenaga pengajar dari Indonesia. Setelah itu setiap tahunnya ada permintaan yang semakin meningkat, kuota dari guru-guru yang ada di Indonesia yang diminta oleh pemerintah Malaysia. Bahkan di akhir tahun 1969, Malaysia meningkatkan kuota penerimaan guru mencapai total 360 orang ya teman-teman. Lalu di tahun 1970, permintaan semakin banyak lagi ya. Jadi ini sebenarnya sejarah yang bagus sekali, sejarah yang mulia ya. Generasi-generasi muda dari Malaysia ini mereka pintar karena bantuan dari tenaga ataupun pengajar dari Indonesia, sehingga dengan kepintaran mereka, mereka bisa membangun Malaysia menjadi semodern atau mengalami kemajuan seperti saat ini. Jadi Avenda, kesombongan Anda itu harus diukur-ukur ya. Karena kemajuan dari Malaysia itu, kalau saya secara pribadi ya teman-teman, menganggap bahwa Malaysia bisa semodern itu, kemajuan Malaysia itu bukan 100% dari Malaysia, tetapi 40%-nya itu ada bantuan dari Indonesia. 60% Malaysia, 40% dari Indonesia. Itu baru awal sejarah kebangkitan Malaysia ya. Karena dari SDM yang maju dulu, baru mereka bisa membangun Malaysia menjadi semodern seperti saat ini. Pasal isu Malaysia lebih maju daripada Indonesia kerana Malaysia bekas jajahan ataupun naungan British. Okey, benda ni, Malaysia lebih maju daripada Indonesia kerana Malaysia bekas jajahan naungan British ni, bukan Malaysia yang mengaku tau. Apa yang saya cakap tadi tu, itu adalah anggapan Indonesia terhadap Malaysia. Malaysia tak pernah tau cakap pasal Malaysia lebih maju. Tak pernah pun. Cuma, apa yang saya cakap dekat video sebelum ni, saya cuma nak betulkan anggapan Indonesia terhadap Malaysia. Indonesia terhadap Malaysia. Yang maksudnya Indonesia menganggap apa yang ada dekat Malaysia sekarang ni, tak kisahlah menara berkembar ke, kereta api ke, jambatan Pulau Pinang ke, apa ke, semua ni adalah hadiah daripada British. Kiranya British yang bagi. Tak, British tak bagi apa pun, dia cuma ambil je apa yang ada dekat Malaysia dan berbalik kat negara dia orang. Apa yang ada dekat Malaysia sekarang ni, itu adalah kerjasama dan seha rakyat Malaysia sendiri yang ada semua benda ni. Okey. Terusnya, dia cakap Malaysia ni tak akan maju kalau kata tak ada bantuan daripada Indonesia. Saya tak tahu nak jawab macam mana sebab tak tahu nak jawab macam mana. Tak tahu sebab benda tu macam tak berlaku. Macam mana sekalipun Indonesia tetap akan tolong Malaysia dan Malaysia tetap akan tolong Indonesia. Macam mana sekalipun. So benda tu tak pernah berlaku yang Indonesia tak tolong Malaysia dan Malaysia tak pernah nak tolong Indonesia. Tak pernah berlaku pun, tak pernah lah antara kedua negara ni tak tolong sama antara yang lain. Jadinya benda tu tak berlaku, macam mana saya nak jawab? Saya tak tahu. Okay, kita banyak pinjam guru-guru daripada Indonesia untuk ajar atuk nenek kita dulu. Ya, adalah betul. Kalau korang ingat, saya pernah cerita pasal kisah ni dan saya sendiri yang cerita dekat orang-orang Malaysia ni, macam korang patut berterima kasih dekat orang-orang Indonesia ni. Kalau tak kerana diorang ni, tak tahulah kita ni belajar dekat mana. Saya pernah cakap macam tu, korang tengoklah video saya sebelum-sebelum ni. Saya tak tahu dekat video yang mana saya bebel pasal benda tu. Tapi memang saya ada cakap pasal benda tu. Masa je video terlepas kot. Memang saya ada cakap pasal banyak sangat Indonesia tolong guru-guru, bagi guru-guru untuk mengajar atuk nenek kita dulu. Kalau tidak tu, tak tahulah apa jadi kat Malaysia. Ya, itu memang betul. Memang betul dan memang sejarah dia. Memang tak dinafikan. So, sekarang ni, pasal isu tu, tak tahu nak relatekan yang mana yang... Sebab saya tak ada cerita pasal benda tu. Sebab video lepas saya tak ada cerita pasal yang macam kan lima anggapan salah Indonesia terhadap Malaysia tu. Tak ada cerita pasal yang guru Indonesia ni apa semua tu. Ya, memang betul pasal kisah tu. Cuma tak ada, macam mana nak cakap lah. Eh, korang, orang Malaysia ke orang Indonesia ke, kalau faham apa yang saya nak sampaikan ni, please korang komen dekat bawah. Korang bagi tahu apa maksud saya lah, sebab saya dah tak tahu nak terang macam mana dah. Jadinya saya takut benda ni jadi salah lagi. Dan ya, biasalah saya kena kecam. Bukanlah saya, okay, sebenarnya saya tak kisah pun kalau korang nak kecam, korang nak hina dan sebagainya. Selagi korang boleh, korang buatlah. Tetapi niat saya cuma nak perbaiki hubungan antara kedua negara ni.
So memang tanggungjawab saya untuk terangkan semua ni. Tapi kalau katalah saya tak boleh ataupun saya tak berjaya untuk terangkan semua ni, saya memang minta maaf sangat-sangat. Saya hanyalah manusia biasa dan saya patut belajar dan belajar dan belajar lagi untuk terangkan dekat korang macam mana. Dan kalau kata saya dah belajar, 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 korang mesti tak faham juga, itu adalah masalah korang lah. Itu saja kot. Kalau ada yang lain, korang komen je lah kat bawah, okay? Okay, untuk rakyat Malaysia, kalau korang tahu apa yang saya cakap ni dan korang boleh berbahasa Indonesia, please korang terangkan dekat diorang, bagi diorang faham. Korang janganlah maki balik ke, menganjing balik ke, tak perlu pun semua tu, okay? Kita kira bertindak pakai otak lah, tak perlulah macam nak maki balik dan sebagainya. Ya, sama juga dengan rakyat Indonesia. Kalau korang faham apa yang saya cakap, please korang translate dekat rakyat Indonesia yang apa maksud saya ni. Dan ya, kalau boleh dah tak nak jadi isu macam ni di tahun 2022. Guys, dah 2022 dah pun, takkan bahasa Melayu korang pun tak betul-betul lagi kan? Jadinya macam, hello, kita orang dekat Malaysia ni guna bahasa Melayu Johor Riau tau. Jadinya, tolonglah, kalau korang tak nak baca pasal sejarah Malaysia pun tak apa. Belajarlah bahasa Malaysia ni supaya korang faham apa yang orang nak sampaikan macam tu. Okay, dan dah, sampai sini saja video kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.